Retro Framing. Bandung adalah wilayah titipan Tuhan yang indah. Aku harus bisa menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu. Perjuangan yang penuh dengan darah dan kobaran api demi wilayah ini bisa berdiri. Jabatan ini hanyalah sebuah titipan dari rakyat dan untuk rakyat. Wilayah yang kaya akan budaya, seni, hingga alamnya di semua penjuru merupakan harta kekayaan yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, supaya semua rakyat bisa hidup dengan makmur dan sejahtera. Tugas dan tanggung jawab ini memanglah tidak mudah, tapi aku akan berusaha untuk amanah. Hai Prof, bagaimana keadaan Tony? Keadaannya semakin membaik. Duduklah, akan kujelaskan padamu. Operasinya berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Transplantasi artificial intelligence yang kami lakukan sudah berhasil dan sudah dapat direspon dengan baik oleh jaringan pada otaknya. Salah satunya adalah binarily augmented retroframing. Dengan teknologi ini, Tony dapat memproyeksikan secara nyata seluruh memori ataupun hal yang sudah terjadi padanya melalui kacamata yang sanggup membaca otaknya. Repulsor yang kita terapkan padanya akan aktif ketika sistem otak memberikan sinyal bahaya, emosi, ataupun desakan dalam mempertahankan diri. Lalu repulsor tersebut akan mentransmisikan kepada semua kekuatan yang ada di dalamnya.
Prof, sepertinya Tony sudah sadar. Akhirnya kau sadar juga. Paman, apa yang terjadi kepadaku? Kenapa tubuhku menjadi seperti robot? Dan siapakah dia? Dia adalah Profesor Tokol. Panggil saja Protokol. Dia adalah temanku yang sudah menolongmu. Sekitar 2 bulan yang lalu, rumahmu didatangi oleh pencuri. Seperti ada orang di luar. Hei, siapakah kalian? Mainkan. Cukup besar juga nyalimu. Maka dari itu, aku membawamu ke sini dan berpikir untuk mentransformasikan kamu menjadi Iron Man, supaya kamu bisa membalaskan dendammu kepada para penjahat dan menolong orang-orang di sekitar. Oh, apa yang terjadi kepadaku? Bagaimana ini mengendalikannya? Hey, tenanglah, jangan panik. Tenang. Maafkan aku, Prof.